Kambuala, bek berusia 19 tahun yang menjalani debutnya bersama Manchester United di level senior saat melawan West Ham United pada pekan ke-18 Liga Inggris. Eden Hag membuat kejutan di line-up susunan pemain pada pertandingan West Ham United versus MU di Olympic Stadium London dengan menunjuk Willy Kambuala sebagai starter. Badai cedera yang menghantam pemain bertahan MU memaksa Eden Hag melakukan gebrakan baru dengan memberikan debut bagi Willy Kambuala. Diketahui bek tengah tim setan merah seperti Harry Maguire, Lisandro Martinez, Victor Lindelof, dan Tyrell Malacia mengalami cedera. Sedangkan Rafael Varane yang tak berada di dalam skuad, menurut laporan Goal Internasional, ex-Real Madrid itu mengalami sakit. Eden Ten Hag sebelum pertandingan memberikan alasan atas keputusannya memainkan Willy Kambuala sejak menit awal. Vietnam, dia memberikan kesan yang baik dalam latihan. Tentu saja, dia tak berpengalaman, dan ini adalah momen besar baginya. Dia atletis, tenang dalam menguasai bola, dan sekarang dia punya kesempatannya, terang Eden Ten Hag kepada TNT Sport. Kambuala yang berusia 19 tahun pada pertandingan kali ini bertandem dengan sang senior, Johnny Evans yang berusia 35 tahun. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu percaya dengan kemampuan Kambuala. Ten Hag menilai pemain 18 tahun itu punya fisik yang kuat dan punya ketenangan dalam penguasaan bola. Ten Hag menyebut ini pengalaman besar pertama mantan pemain akademi Celtic tersebut. Dengan hadirnya Kambuala, Ten Hag berharap bisa bermain lebih baik sejak bermain imbang di Liverpool. Khususnya dalam penguasaan bola, Ten Hag meminta pemainnya fokus ketika memegang kendali permainan. Kami akan membangun performa sejak di Liverpool, dan kami ingin menjadi lebih baik dalam penguasaan bola. Saya pikir kami memiliki peluang. Kami punya ruang, tapi kami tak selalu mengeksplorasi ruang itu. Tugas Ten Hag kepada TNT Sport. Selain pasukan dari Ten Hag sendiri memang pantas kembali kalah di Premier League musim ini berkat gol Jared Bowen dan Muhammad Kudus yang menjadi pembeda. Kobbie Mainoo yang berusia 18 tahun melakukan kesalahan langka yang memungkinkan The Hammers memanfaatkan dan mencetak gol kedua mereka dalam pertandingan tersebut. Meskipun begitu, performa sang gelandang digambarkan sebagai sangat bagus oleh Paul Scholes meskipun melakukan kesalahan. Dan itu adalah sesuatu yang akan terjadi seiring dengan masuknya talenta-talenta muda ke dalam lingkungan tim utama yang tak stabil. Presenter BBC Radio 5, Live Mark Chapman, memperhatikan bahwa tidak ada satupun pemain senior United yang mendekati lulusan akademi tersebut karena kesalahannya. Dan sebaliknya, debutan Willy Kambuala adalah satu-satunya yang menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang luar biasa. Dia di sana sambil menggigit bajunya, mengetahui bahwa dialah yang melakukan kesalahan. Dan pemain yang menghampirinya untuk memberinya sedikit ketukan dan berkata, "Right, come on," adalah Willy Kambuala, bek tengah yang berusia 19 tahun dan sedang melakukan debutnya. Bukan salah satu pemain senior, anak muda yang melakukan debutnya, ujar Mark Kamman. Fakta bahwa seorang pemain akademi yang melakukan debutnya untuk klub adalah orang yang mengambil tanggung jawab sendiri adalah hal yang konyol. Bruno Fernandes sebagai kapten klub malah sering mengejar wasit di sekitar lapangan untuk mengambil keputusan tetapi tak terlihat ketika Mainoo membutuhkan dukungan setelah kesalahan itu. Mainoo telah dipuji oleh rekan setimnya di United dalam beberapa pekan terakhir atas kedewasannya. Namun mereka tak bisa mengabaikan peran mereka sebagai pemain berpengalaman dalam skuad. Bahkan jika remaja itu bermain dengan lebih tenang dan berkualitas daripada kebanyakan dari mereka. Karakter Mainoo sendiri telah menunjukkan bahwa kesalahan tak akan terlalu berdampak padanya di masa depan.
Namun demikian, intervensi Campbell yang merupakan momen besar baginya secara pribadi menyoroti buruknya kepemimpinan dalam skuad United ini. Bahkan semua penggemar Manchester United sepakat bahwa Willy Campbell adalah pemain MU yang sebenarnya. Setelah prospek setan merah itu melakukan debut yang mengesankan melawan West Ham United di Stadion London. Absennya Varane dari skuad United membuka pintu berkah bagi Ten Hag untuk beralih ke Campbell, termainkannya sebagai starter bersama Johnny Evans untuk pertandingan melawan West Ham. Penggemar United memuji Campbell karena mengambil tindakan saat Varane absen dalam debutnya untuk klub. Back United berusia 19 tahun itu tampil mengesankan dengan penampilan stabilnya melawan West Ham. Dengan Campbell menghasilkan debut yang solid dan tampak yakin di lini pertahanan. Pengantar sepak bola profesional yang sangat bagus untuk Willy Campbell. Tenang, kuat, dan meyakinkan, kata salah satu penggemar. Orang lain berkomentar, debut yang menarik untuk Campbell di Man United. Yang lain menambahkan, ya secara teknis aman, bekerja keras juga, dan kreativitas ada. Kobi spesial dan Campbell solid, bahagia untuknya. Campbell tak terlihat ketinggalan langkah. Dia melakukannya dengan sangat baik selama pertandingan. Campbell telah menjalin debut yang solid. Tak melakukan kesalahan apapun, tetapi juga tak melakukan sesuatu yang spektakuler. Jika dia terus bermain seperti itu akan menjadi debut yang solid baginya. Just a ghost. I need an angel after what you did. Campbell tentu menjadi anak muda yang menjanjikan. Campbell yang menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan United pada tahun 2021 mengamankan tempatnya di starting 11 setan merah setelah mengesankan Ten Hag dalam latihan. Jadi MU sendiri berharap jika kekalahan ini tak membuat Campbell terpukul dan malah bisa bikin Campbell bangkit di laga selanjutnya dan terus menampilkan permainan yang luar biasa dan kelak bisa jadi tumpuan utama di lini belakang setan merah. Gimana pemain lovers? Aduh,